Hasil benchmark Oppo R5 beredar di internet. Oppo R5, pemegang gelar smartphone tertipis di dunia ini bakal menjadi pesaing serius di pasar perangkat mobile dunia. Setelah pada Oktober kemarin dirilis secara resmi di Singapura, berbagai informasi terkait Oppo R5 pun terus bermunculan di dunia maya. Terkini, skor benchmark dari Oppo R5 dilaporkan beredar di internet. Menurut yang dilansir situs asal Tiongkok, CN Beta, Oppo R5 mencetak skor AnTuTu sebesar 26.593 poin. Sektor dapur pacu Oppo R5 memang dipersenjatai spesifikasi yang cukup mumpuni. Di dalamnya terdapat chipset Qualcomm Snapdragon 615 dan prosesor Qualcomm Cortex A5364 bit berkecepatan 1,5 GHz yang dipadukan dengan memori RAM sebesar 2 GB. Layar Oppo R5 seluas 5.2 inci dengan resolusi Full HD 1080p 1920x1080. Kerapatan pikselnya 423 piksel per inci PPI berjenis AMOLED yang sangat kaya warna. Untuk kamera, Oppo R5 mengusung kamera utama 13 megapiksel MP StageCat CMOS dengan diafragma f/2.0. Sedangkan kamera depannya 5MP dengan diafragma yang sama. Keseluruhan sistem kamera Oppo R5 telah disertifikasi oleh Schneider Kreuznach, pengembang lensa ternama asal Jerman. Oppo R5 juga dilengkapi baterai sebesar 2000 mAh yang bersifat non-removable. Baterai ini cukup untuk membuat R5 bertahan seharian. Selain itu, Oppo R5 dipersenjatai fitur VOOC Rapid Charge yang merupakan solusi charger cepat yang telah dipatenkan oleh Oppo. Smartphone tertipis di dunia ini rencananya siap dipesan oleh konsumen tanah air melalui sesi pre-order mulai 24 November 2014 Desember 2014. Selama masa pre-order, konsumen mendapatkan harga khusus senilai Rp6.499.000 termasuk VOOC, power bank dan exclusive case. Hasil benchmark Oppo R5 beredar di internet. Oppo R5, pemegang gelar smartphone tertipis di dunia ini bakal menjadi pesaing serius di pasar perangkat mobile dunia. Setelah pada Oktober kemarin dirilis